Halo Stylo Lovers, balik lagi di YouTube channelnya Stylo Indonesia bareng Livi Stylo. Kali ini Livi Stylo akan berbagi tips belanja baju batik big size secara offline yang wajib banget di Stylo Lovers simak, apalagi untuk Stylo Lovers dengan bentuk tubuh plus size yang ingin tampil modis dengan baju batik ke berbagai acara spesial. So stay tune terus ya. Tips belanja baju batik big size yang pertama, langsung belanja di offline store. Dengan belanja di offline store, Stylo Lovers dapat mengetahui nih ukuran baju yang sebenarnya Stylo Lovers butuhkan. Selain itu, belanja baju batik big size di offline store secara langsung bisa mencegah atau menghindari salah beli ukuran di Stylo Lovers. Mungkin aja nih, bisa kan kalau biasanya belanja online, kadang di bagian atasnya sempit atau di bagian bawahnya nggak sesuai nih. Jadi bikin makin boros deh, harus belanja baju batik big size yang baru lagi nih. Yang kedua, pilihlah baju batik big size dengan model yang simple. Misalnya dengan model leher kerafi yang membuat wajah dan ilusi tubuh Stylo Lovers terlihat lebih ramping dan tinggi. Selain itu, pemilihan lengan baju batik big size wajib banget nih Stylo Lovers perhatikan. Nah, model lengan kaos ini cocok banget nih buat Stylo Lovers dengan bentuk tubuh yang plus size untuk membuat ilusi di bagian lengan Stylo Lovers juga terlihat lebih ramping. Selain itu, hindari pula atasan baju batik big size dengan model yang ribet nih Stylo Lovers. Misalkan ada detail bertumpuk, itu harus banget dihindari untuk menyamarkan bentuk perut yang buncit, terutama saat kita berfoto nih di bagian samping. Selanjutnya, pilihlah dress batik big size dengan motif garis yang vertikal nih. Nah, motif garis vertikal pada dress batik atau baju batik big size yang Stylo Lovers pilih ini membantu memberikan ilusi tubuh yang terlihat lebih ramping dan tinggi juga nih Stylo Lovers. Selain itu, motif simetris pada baju batik big size yang Stylo Lovers pilih dapat mempermanis dan membuat penampilan Stylo Lovers jauh lebih elegan dan mewah nih. Untuk bawahannya, Stylo Lovers dengan bentuk tubuh yang plus size bisa menggunakan atau memilih rok maxi dengan motif batik yang abstrak atau acak nih. Jadi hindari memilih bawahan atau rok atau celana dengan motif batik yang terdapat pada keseluruhan bagian bawahannya itu sendiri nih. Hal itu untuk menghindari bagian bawah tubuh Stylo Lovers terlihat semakin besar dan lebar.